Salah satu hal yang menyebabkan proses pengerjaan jalan tol Samarinda Balikpapan terhambat karena persoalan pembebasan lahan yang masih belum tuntas. Warga pemilik lahan di beberapa titik lokasi belum menerima pembayaran ganti rugi alih fungsi lahan. Hasil pengerjaan jalan tol Samarinda Balikpapan hingga saat ini belum terlihat memuaskan. Beberapa ruas bahkan belum dikerjakan. Hal ini dikarenakan permasalahan lahan warga yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Tercatat di daerah Bukuan dan Bentuas, Palaran Samarinda masih terdapat banyak pembebasan lahan warga yang belum dibayarkan. Begitu juga dengan yang ada di kawasan Tahura. Warga menuntut pergantian tanaman dan tumbuhan mereka yang dirusak oleh kontraktor. Permasalahan pembebasan lahan yang terjadi karena berbagai alasan, mulai dari warga yang tidak sesuai hingga tidak adanya aturan yang mengharuskan pemerintah melakukan ganti rugi di kawasan tanaman hutan rakyat. Sudah berupaya buat laporan ke Presiden, ke Komnas HAM, ke Ombudsman, ke Mabes Polri, ke Menko Polhukam, tapi belum ada tanggapannya. Dengan adanya permasalahan ini, warga berharap pemerintah bisa segera mengganti rugi tanah mereka, karena lahan mereka sudah terlanjur digarap oleh kontraktor untuk dijadikan jalan tol. Dari Samarinda, Muhammad Rizky, iNews melaporkan.